dan di sini ada posnya, tapi tidak dicegah teman-teman. Nah, ini ada museum angkut, asik. Ini ada museum angkut Kota Batu, asik. Sini, nah ini ya, alun-alun Kota Batu teman-teman. Bisa masuk ya di sini, tidak ditutup, ada pintu masuk, ada dibuka tadi itu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, sekarang ini kita sudah di pintu gerbang, asik, pintu gerbang gapura masuk ke Kota Wisata Batu teman-teman. Nah ini ya, di depan ini adalah gapura masuk ke Kota Wisata Batu nih. Jadi ini saya tadi dari arah Kota Malang atau dari arah Dinoyo teman-teman, mau melihatkan kondisi di Kota Batu. Nah masuknya sama keliling-keliling di Kota Batu ya, sesuai di judul, keliling Kota Batu, masuk Kota Batu pada saat musim penyekatan Lebaran 2021 teman-teman. Kalau kemarin sudah tayang di video Malang, keliling Malangnya, kalau sekarang di Kota Batunya. Nah, infonya memang untuk titik penyekatan itu ada 20 teman-teman ya, di Malang Raya. Tapi ya, Malang Raya itu adalah Kota Malang, Kabupaten Malang sama Kota Batu. Nah sekarang ini di Kota Batunya. Kalau masuk Malang lewat tol yang keluar exit tol Singosari teman-teman, itu sudah ada di video saya. Memang di sana ada penyekatan ya, ada petugas yang menanyai surat-surat teman-teman, kelengkapan. Saya cek GoPro dulu, nyala. Menanyakan surat-surat atau kelengkapan. Jadi kayak misalkan surat tugas, terus kemudian surat kesehatan dan lain sebagainya. Dan di sini adalah kalau misalkan ke kanan itu ke arah Karang Peloso teman-teman ya, atau Karang Lu, pintu tol Singosari, kita lurus. Dan di sini ada posnya, tapi tidak dicegat teman-teman. Ada posnya tapi tidak dicegat. Loh, itu ada polisi banyak banget itu tadi. Ini saya kebetulan menggunakan plat Mojokerto teman ya, plat S. Semoga saja nanti pulangnya masuk Malang itu tidak dicegat di situ. Nanti akan saya infokan kalau misalkan dicegat. Kalau nggak diinfokan berarti ya tidak dicegat. Ini kita sudah masuk di kawasan Batu ya teman-teman ya, kawasan Kota Batu. Jadi seperti namanya Kota Batu ya, pemerintahnya dipimpin oleh wali kota, wali kota Batu ya. Nanti kita akan coba keliling kotanya sedikit. Ini sebentar lagi kita akan nyampe di kawasan Jatim Park 3, Dino Park itu teman-teman ya, Dinosaurus Park, asik Dino Parknya. Ya mungkin videonya ini banyak di jalannya seperti ini, karena memang Kota Batu sendiri sebenarnya kan gede ya teman-teman ya, cuma untuk pusat kotanya ya di sekitaran alun-alun sama jalan mau ke sana. Tapi arah sebaliknya, kalau dari sini kan hari Minggu biasanya dijadikan satu arah, arah untuk turun, karena mungkin pertimbangan orang-orang pulang dari kawasan wisata Batu, jadi dijadikan untuk jalan pulangnya. Untuk jalannya memang di sini nggak begitu rame, nggak serame yang di Malang. Yang di Malang tadi teman-teman ya, saya kan bikin video Malang dulu ini tadi, itu rame banget. Kalau di sini ini nggak begitu rame, atau mungkin ya karena hari Minggu ya, orang-orang masih pada apa, rekreasi ya, mungkin rekreasi atau tidur, atau mungkin masih ada yang bekerja kalau punya usaha. Jadi untuk arah ke Batunya itu memang agak sepi, nggak begitu rame, kondisinya ya seperti ini. Lagian juga tempat wisata itu biasanya bukanya jam 10, jam 11 ya, nggak mungkin pagi-pagi ya, kecuali wisata yang memang harus pagi. Tapi kalau setahu saya rata-rata di Kota Batu tuh bukanya siang teman-teman, jam 10, jam 11 itu. Ini di kanan ini, di kanan, di kiri ini ada apa ini? IR Soekarno. Jalannya elek. Jadi ini adalah jalan utama menuju ke Kota Batu teman-teman ya, baik dari Karang Peloso atau exit tol Singosari atau dari Kota Malang ya, tembusnya di sini, lewatnya harus ke sini. Jadi mau masuk ke Kota Batu itu jalurnya ada berapa, tiga ya, dari sini, dari arah jalan sini ya, terus kemudian dari Selekta sana atau dari arah Cangar Pacet, ini ada Brawijaya Garden Resto, api rek. Terus kemudian yang selanjutnya adalah dari Kediri teman-teman ya, dari arah Pujon sana itu. Nah ini udah sampai di Jatim Park 3 teman-teman, setelah pom bensin ini pokoknya, patokannya pom bensin. Tak salipnya dulu nih mobilnya, asik, motor Hondanya api rek. Nah ini ya, sampai di Jatim Park 3 teman-teman, di sebelah kiri ini tetap buka ya, bukanya jam 11 pagi ini ya. Nah jam 11 pagi ini adalah
rumahnya dinosaurus. Dinosaurus palsu tapi. Ini ada Niki Kopitiam. Niki Kopitiam. Enak ini, saya sudah pernah makan di situ sama istri saya. Enak. Niki Kopitiam. Ini ada pondok desa. Ada yang ngelakson tadi mana ya? Ada yang ngelakson tapi motornya enggak ada. Ada perumahan Batu Permai, ada Pak Papaya California, asik. California itu pepayanya kecil-kecil itu, teman-teman. Ini karena jalan marka tegas, enggak boleh nyalip, tapi kalau di sini ini markanya sudah putus-putus, ya tak salip. Ini ada hotel yang bagus ini. Bintang 5 itu, namanya saya lupa. Tadi enggak kebaca soalnya. Kalau di pinggir jalan ini teman-teman ya, di sepanjang jalan ini banyak yang jual sate kelinci juga teman-teman. Kayak misalkan kita lewat di Sarangan itu, di Tawangmangu itu loh, itu kan banyak yang jual sate kelinci juga ya. Ini ada, tapi ya nggak sebanyak di Tawangmangu sih ini, ada beberapa aja. Soalnya saya pernah makan, nah ini nih kanan ini nih, sate kelinci, sate kalkun, asik, rica-rica kalkun. Ini kalkun saya malah belum nyoba, nantilah kapan-kapan tak nyoba aja itulah, sate kalkun. War on virus, perang dengan virus teman-teman. Jadi malah kabar terbaru tuh bahaya ya, India itu ya. India wis koyo ngono, penduduknya miliatan. Terus yang kena itu malah kayak badai tsunami corona teman-teman ya. Tahap 2 wong India juga nih, dilihat di video-video itu kan juga tidak higienis ini, kurang higienis. Nah ini ada gapura lagi nih, selamat datang di kota wisata Batu. Lah mau apa ya? Sama saja sih. Ini mau masuk di pusat kotanya masuknya teman-teman ya. Nih. Dulu saya pernah kalau saya ngupload video itu sebenarnya ya berkali-kali ya teman-teman ya, karena tapi kan memang momennya kan beda ya. Jadi saya ngupload itu karena momen ya. Tapi kalau misalkan di kota selain kota Malang Raya itu biasanya ya saya nguploadnya karena memang saya pengen membuat video di situ. Ini ada pos ketan legenda 1967. Kalau di kota Malang sama Malang Raya lah, itu biasanya saya memberikan informasi terkini teman-teman ya, kayak pembangunan, terus kemudian kayak ini informasi mudik, laporan mudik segala macam. Wah, jadi kayak reporter ya Mas Tiko ya. Sebenarnya bukan reporter sih ya, karena memang rumahnya di Malang saja. Saya tadi juga masuk dari mana? Arah Singosari, arah Lawang ya, masuk ke kota Malang juga tidak ada penyekatan sih, naik motor tadi. Tidak tahu mungkin penyekatannya di Bakau Telo sana ya, masuk di kabupaten sana. Tapi yang jelas kalau di gerbang tol Singosari, gerbang tol Pakis, gerbang tol mana lagi itu, Madiopuro itu ada penyekatan teman-teman. Ini biaya gitu. Oh malu belok kanan. Ini ya, nah, ini ya memang videonya panjang di jalan. Ya bukan panjang dia, jalan semuanya di jalan karena memang motovlog. Ini harusnya lurus tapi karena hari Minggu, hari libur biasanya dijadikan satu arah teman-teman biar nggak macet ya, arah untuk pulang. Ini kita sampai di kawasan Pasar Batu teman-teman, di kawasan Pasar Batu, Pasar Kota Batu. Di sana itu adalah Gunung Panderman kalau nggak saya salah ya, kalau nggak salah itu namanya Gunung Panderman. Nanti saya itu ada rencana mau mendaki ke sana teman-teman ya, mau camping di Gunung Panderman sana itu. Katanya mendakinya nggak jauh kok. Cek gatel irungku, gatel ya. Ini adalah kawasan Pasar Batu dan terminal Kota Batu teman-teman ya. Nah ini di kanan ini, di kanan ini adalah terminalnya, terminal Kota Batu ini kanan. Kalau di kiri ini adalah pasarnya teman-teman ya. Jadi Pasar Kota Batu, yang namanya pasar di Indonesia itu semuanya sama, mesti kumuh. Nggak ada pasar kayak mall itu, nggak ada, mesti seperti ini. Nggak tahu ya apa cuma di Indonesia saja atau di luar negeri. Luar negeri juga iya sih, di India, di mana itu, di penduduk, terutama penduduk-penduduk yang anu, apa, negara-negara yang penduduknya tuh over teman-teman ya. Kayak India kan sudah over itu. Butuh Thanos sebenarnya itu, butuh Thanos untuk membalancekan tatanan bumi ya. Asik Mas Cingku kakek nonton film. Ini kalau ke kiri teman-teman ya, ke Golden Tulip, ke Jatim Park 2, ke Batu Naik Spektakuler, itu ke kiri. Kita ke kanan karena kita mau mengarah ke alun-alun Kota Batu teman-teman. Alun-alun Kota Batu, sama nanti coba tak lewatkan di mana tuh namanya, kantor bupati, atau enggak usah aja wis, masuk alun-alun aja ya, karena memang ya sebenarnya Kota Batu tuh jalan pulang tadi itu teman-teman, apa namanya, yang gedenya ini. Kalau ke kanan itu bisa, kalau ke kiri ini kita ke arah Jatim Park, Jatim Park Museum Angkut. Kalau Museum Angkut sama ke Jatim Park 1, bener Jatim Park ya. Jalannya di sini juga lumayan sih, ada tamannya juga. Terus sekarang saya ngecek GoPro dulu karena baterainya minim tadi itu.
Ini suhunya sekarang di sini 27 derajat Celcius hari Minggu jam 10 pagi, teman-teman. Jadi Mas Niko tuh ngevlognya ya kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur karena Senin sampai Jumat kerja. Ini ada Mata Bean, sahabat backpacker ini, Warkop Jalu. Ini Jatim Park 1, teman-teman ya. Ini namanya Jatim Park 1. Total 60-an wahana. Kayak tanda-tanda kukut ngono ya. Den, cah, mesake. Ini ada klub bengah, butik-butik resort, ada hotelnya itu, teman-teman. Kayak misalkan di Museum Angkot itu juga bukanya siang, jam 11 kalau nggak salah. Atau malah jam 12 ya, The Batu. Ada juga selektar atau pagi, sekitar jam 9. Sama Batu Love Garden. Ini ada Man on Fire Show. Nah, ini ada Museum Angkot Hasik. Ini ada Museum Angkot Kota Batu Hasik. Itu masuknya dipindah tapi. Ini langsung menuju ke arah alun-alun saja, teman-teman ya. Kalau misalkan nanti mentok belok kiri, itu ke arah Pacet, ke arah Cangar, ke arah Pujon, ke arah Wali Kota Batu, itu bisa. Kita belok kanan saja karena mengarah ke alun-alun Kota Batu. Saya tuh yang belum pernah wisata sini tuh di Predator Fun Park, terus kemudian yang dimaksudnya yang saya vlog ya, teman-teman ya, di Selekta. Tapi Selekta dulu pernah, tapi udah lama banget awal-awal nge-vlog itu, mungkin kurang jelas juga. Nanti kapan-kapan tak buatkan lagi untuk Selekta, kalau setelah lebaran aja wis. Jadi biar bisa jajan-jajan di sana. Ini kita belok kanan, teman-teman. Wah, ada TAF ini. Oke. Kita masuk di sini. Kita masuk di kawasan alun-alun Kota Batu. Alun-alun Kota Batu. Masuk di mau mengarah ke alun-alun Kota Batu. Ini arah kemana nih kanan ini? Gak ngerti. Kita lurus aja. Gak begitu rame ya? Gak serame Malang tadi, teman-teman. Loh, ini ada jembatan penghubung ini. Apa ini? Rumah sakit ya? Oh iya, KB Samsat Batu Kota kanan ini apa ini? IGD ya, bener rumah sakit. Kita belok kanan, teman-teman. Kita masuk ke alun-alunnya ya. Kita coba masuk. Kalau lulusan ke arah Selekta. Ini kita coba masuk ke sini. Nih. Kita menyusuri di Kota Batu. Asik, Mas Niko keliling di Kota Batu lagi. Wah, ada mobil pemadam kebakaran. Apa ini? Oh, memang parkirnya di sini. Tapi kira ada kobongan. The Gede. Tak kira The Gede. The Gede. Nih, kita masuk di kawasan tempat jajan-jajan, teman-teman ya, di kawasan alun-alun Kota Batu. Ini memang masih tutup ya, karena memang masih pagi sih. Nanti bukanya biasanya siang sore, apalagi di tempat apa pas bulan puasa ya, mesti pagi tutup lah. Untuk video ngevlog di sini saya juga pernah ya, sama adik saya dulu itu. Ini kalau kiri nanti satu arah, kita ke kanan aja, kita keliling di sini. Nah, ini ya alun-alun Kota Batu, teman-teman. Bisa masuk ya di sini, tidak ditutup, ada pintu masuk, ada dibuka tadi itu ya. Nih, kawasan Sudiro. Nih, parkir 2000, helm 1000, hasik. Helm ya parkir pisan ya. Helmnya bayar pisan iki. Ini adalah di kawasan alun-alun Kota Batu ya. Sepi, teman-teman. Minggu ini sepi. Itu bisa masuk tapi sana itu. Ini ada Kota Wisata Batu, hasik. Ini belok kanan enggak boleh ya. Saya tak putar balik dulu ya. Gateli rong gede. Nih, kita lewatkan jalan utama. Ini adalah di depannya alun-alun Kota Batu. Kita putar balik. Di sini juga ada pos pelayanan operasi ketupat. Nah, pos pelayanan operasi ketupat. Kenapa pelayanan operasi ketupat? Enggak operasi lebaran aja. Karena lebaran makannya ketupat. Padahal ya enggak. Padahal makan nasi biasa, bukan ketupat. Nih, ini adalah jalan utamanya Kota Batu, teman-teman ya. Jalan utamanya Kota Batu. Ini jalan apa ya? Saya tak carikan namanya. Saya enggak tahu soalnya jalan apa ini. Jalan Diponegoro, teman-teman. Ini Jalan Diponegoro Batu. Jalan Diponegoro Kota Batu. Ya, ini pusatnya Kota Batu, teman-teman. Kalau wisatanya ya mencar-mencar, apalagi yang wisata alam, wisata kebun binatang itu mesti jauh dari kota. Ya enggak jauh banget sih. Misalnya bukan di pinggir-pinggirnya sini. Karena butuh space yang gede.
Lah ini Mas Niko habis keliling Kota Batu mau kemana? Ya pulang. Ya cuma tujuan kesini cuma ngevlog sok sih. Intinya ini tadi masuk, nggak ada penyekatan teman-teman. Entah itu petugasnya belum jaga atau seperti apa. Sebenarnya tadi tuh polisinya banyak banget di sana tuh. Yang di pertigaan arah ke Karangpeloso tadi loh teman-teman. Itu polisinya banyak banget, tapi nggak ada yang apa namanya nyetop atau segala macam itu, nggak ada. Nggak tahu nanti kalau mau masuk Malang itu seperti apa ini. Ya moga-moga aja nggak ada penyetopan juga ya. Ini. Suasananya ada uyu juga ini. Spesial bahan kue. Oh iya, di situ tadi kita juga sudah melewati pusatnya oleh-oleh Kota Batu teman-teman, yang gede banget, parkirannya gede. Tapi lupa nggak tak tunjukkan tadi. Ini ada apa ini? Apple Green Hotel teman-teman. Wah, api rek, hotelnya gede. Ini ada Batu Paradise. Batu Paradise ini apa ya? Batu Paradise itu. Ini ada yang jual. Semangka nih rek, masya Allah api banget. Abang-abang rek, kemarin saya udah beli semangka. Ada jeruk juga itu. Ini di sini ada mall juga teman-teman ya, namanya Lippo Plaza Batu. Ini Lippo Plaza Batu di sini. Ada bioskopnya juga, tapi bioskop di Malang yang sudah buka tuh di Transmart teman ya, X1 Transmart. Itu sudah buka. Oh, Mas Singko kok tahu? Oh, saya udah nonton di sana kemarin. Ini ada Matahari juga, Hypermart di sini. Kalau mau ke arah Surabaya belok kiri sini juga bisa. Tapi kita lurus saja karena memang menyusuri jalan utama di Kota Batunya ya, kondisinya seperti ini. Ini mungkin tak tayangkan besok hari Senin teman-teman, karena ini kan hari Minggu ya. Jadi untuk apa namanya semakin mendekati hari Lebaran, pengetatannya seperti apa saya juga kurang tahu. Ya mungkin teman-teman nanti bisa cari info. Nanti coba tak carikan info juga ya. Kalau misalkan ada info nanti saya sampaikan di channel YouTube saya ini atau di Instagram. Ini kalau ke kanan balik ke tadi teman-teman ya, ke pasar tadi. Sekarang saya mau pulang ke arah Malang, jadi lurus ini. Dan sini tadi sudah kita lewati. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini ya. Untuk keliling-keliling di Kota Batu pada saat penyekatan, musim penyekatan di libur Lebaran 2021 atau 1442 Hijriah. Buat teman-teman yang ingin ke Batu, monggo silakan. Tapi pelajari dulu aturan-aturannya, kayak misalkan bawa surat tugas, atau kalau misalkan tugas lo ya, kalau nggak tugas ya jangan ditugas-tugaskan. Terus surat domisili atau surat keterangan segala macam dari kelurahan itu boleh saja, dan juga harus menggunakan hasil rapid test kalau dari peraturannya seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Monggo silakan tunggu video episode selanjutnya. Sing durung subscribe, silakan monggo subscribe dulu supaya tidak ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel YouTube saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikut channel Acak Ibrot.